Tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya bas sedang berhenti di salah satu daripada tempat atau destinasi pelancongan menarik di Melaka. Ia dipanggil Perkampungan Portugis atau dalam bahasa Inggeris, Portugis Settlement. Di kawasan ini, anda dapat lihat yang Perkampungan Portugis ini berdekatan dengan Selat Melaka, seperti di Masjid Selat tadi. Sila lihat di sebelah kiri anda. Ini adalah Selat Melaka. Dan untuk menolong anda, ketika orang Portugis kampung di sini, pekerjaan utama mereka di sini adalah sebagai nelayan. Seperti yang dilihat di belakang sana, terdapat banyak bot-bot ataupun mungkin ada sampan lagi di situ, tapi mungkin sekarang tidak ada kerana dahulu mereka menggunakan sampan saja untuk menjadi atau menjalankan aktiviti nelayan mereka. Dan di sini juga sebagai tempat untuk orang-orang Portugis berkumpul ataupun duduk. Dan di kawasan tempat tak ketik ini juga, jika kena pada masanya, anda dapat lihat perayaan yang menarik disambut oleh mereka di sini. Antara perayaan yang disambut di sini yang terkenal adalah perayaan Hari Natal ataupun Hari Christmas, sambutan Tahun Baru, dan juga perayaan budaya mereka iaitu perayaan San Pedro atau San Pedro Festival. Kalau anda lihat sekarang ini memang kosong, tetapi ketika pada malam-malam perayaan tertentu memang sangat penuh. Bukan saja dipenuhi oleh orang Portugis, malah dipenuhi juga oleh mereka yang bukan orang Portugis, wakil daripada luar, kerana mereka ingin merasai yang mana menambut perayaan tersebut. Lihat sendiri bagaimana bentuk perayaan tersebut. Itu yang bagus menaiknya Malaysia, kerana di Malaysia dapat pelbagai bangsa, pelbagai agama, dan mereka mempelajari agama dan bangsa yang lain dan menghormati mereka. Di sini juga terdapat banyak kedai-kedai makan yang menarik dan sedap. Ada juga yang mengambil kesempatan untuk makan ikan bakar di sini, kerana bagi mereka mungkin untuk ke Umbai atau Serkam untuk makan ikan bakar mungkin agak jauh, kerana di Melaka, Serkam dan Umbai ataupun Pernuh merupakan tempat atau destinasi popular untuk makan ikan bakar. Tapi menangkan jauh sedikit, maka mereka boleh makan di sini kerana makanan juga boleh dikatakan sebagai sedap juga. Dan yang penting sekali, anda nak lihat bagaimana rupa bentuk orang Portugis. Ada yang kata orang Portugis kacak-kacak dan cantik-cantik. Di sini kita panggil mereka sebagai Eurasian, maksud European mixed with Asian, ataupun dalam bahasa Melayu, orang Eropah bercampur dengan orang Asia. Kerana di Melaka, di samping orang Eurasian, terdapat juga campuran antara Melayu dan Cina bagi babadannya, dan juga campuran antara Melayu dan juga orang India di bagian tidak. Jadi sekarang memang kosong, kerana tidak dapat apa-apa. Tapi kena pada waktunya memang sangat penuh. Dan sini juga terdapat satu lagi penemuan binatang atau hal yang menarik, dia panggil Christian Crab, ketam Christian. Dan ada banyak pelancong di sini. Bagaimana Portugis boleh masuk ke Melaka? Sudah tentu anda rasa pelik kerana anda susah untuk melihat kampungan Portugis atau orang Portugis di luar Melaka. Tetapi di Melaka amat mudah sekali. Ini kerana pada zaman Kesultanan Melaka dahulu, seperti yang saya beritahu awal tadi, ketika di Masjid Selat, Melaka merupakan salah satu tempat ataupun destinasi pelabuhan yang paling strategik, popular dan tersibuk di dunia. Maka ia menjadi kabar angin kepada semua satu pelosok negara, satu pelosok dunia, dan menyebabkan orang Portugis mengambil hal itu daripada mereka yang sangat cemburu untuk memiliki Melaka. Maka mereka dengan kapalnya akan datang ke Melaka dan mengintai dari jauh dengan melihat keadaan untuk muka bumi dan juga kesibukan bawah Melaka, dan juga cuba memerhati atau meneliti bagaimana keadaan ketenteraan di Melaka. Mereka sangat bijak kerana mereka melakukan pemantauan dahulu. Kemudian mereka tidak terus serang. Mereka menghantar wakil mereka untuk berjumpa dengan Sultan Melaka untuk memberikan beberapa hadiah pemberian untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Sultan Melaka. Namun setelah mereka sudah memberi pemberian tersebut, saudagar daripada Arab dan India berjumpa dengan Sultan dan memberitahu supaya berhati-hati menasihatkan kepada Sultan berhati-hati dengan orang Portugis, dan diketahui mereka punya niat-niat tersembunyi.
Maka apabila Sultan mendengar nasihat tersebut, Sultan merasa sangat ragu-ragu dan membuat urusan menghantar tentera ataupun pahlawan Melaka untuk menangkap orang Portugis. Maka sebahagian besar daripada orang Portugis ditangkap dan ada yang percaya melarikan diri. Mereka yang percaya melarikan diri terus ke pusat mereka dan memberitahu kapten mereka. Dan kapten mereka itu adalah Alfonso de Albuquerque. Dan setelah mengetahui tentang perkara ini, mereka sangat marah. Maka Alfonso de Albuquerque menghantar satu pasukan tentera di Portugis untuk menyerang Melaka. Namun, perjuangan pertama mereka gagal. Ini kerana Melaka mendapat bantuan daripada empayar lain. Kerana pada zaman dahulu, ketika era Kesultanan Melaka, mereka terkenal dengan pemberian Ufting. Ufting ini adalah satu pemberian diberikan sesama empayar atau kerajaan untuk menjalankan hubungan diplomatik. Begitu juga dengan berlaku ketika Portugis memberikan pemberian mereka kepada Melaka. Itu boleh dikategorikan sebagai Ufting. Jadi, apabila mereka memberi Ufting sama mereka, jika ada sebarang masalah di masa akan datang, seperti masalah tidak cukup tentera atau masalah serangan daripada individu luar ataupun organisasi luar, apa yang berlaku adalah mereka meminta bantuan negara-negara atau empire atau kerajaan yang berhubungan diplomatik dengan mereka untuk membantu mereka mempertahankan negara mereka. Jadi itu yang berlaku di Melaka pada serangan pertama. Jadi orang Portugis gagal dalam serangan pertama. Pada serangan yang kedua, dikabarkan Alfonso de Albuquerque turun bersama menggunakan kapal Flor de Lamor, kapal Portugis. Dan apabila sampai di Melaka, maka serangan kedua mereka berjaya dan berhasil. Maka pada tahun 1511, Melaka berjaya dijadikan tapak jajahan Portugis. Bila Portugis memerintah Melaka, maka mereka membina kubu pertahanan Melayu Portugis dipanggil Fortaleza di Melaka. Dan salah satu perkara yang paling diingati berada dalam Fortaleza di Melaka adalah dipanggil E Famosa. Dan kebanyakan orang pada zaman sekarang tersilap. Mereka mengatakan kubu peninggalan yang berada di Melaka atau Bandar Hilir sekarang itu adalah E Famosa. Sebenarnya mereka silap. Itu adalah Porta di Santiago ataupun kubu Santiago. Salah satu daripada 5 kubu yang pernah ada di Fortaleza di Melaka. Cuma hanya satu yang tinggal sekarang kerana 4 daripada mereka telah dimusnahkan dan dirobohkan oleh Belanda. Kerana mereka tidak mahu bangunan Portugis lagi berada di Melaka dan mereka hanya meninggalkan satu sahaja kubu Portugis sebagai tanda yang mereka percaya mengalahkan Portugis. Itu yang berlaku ketika Belanda mengalahkan Portugis selepas Portugis memerintah Melaka. Namun sekarang yang tinggal hanyalah salah satu kubunya dipanggil Porta di Santiago. Jadi jangan silap ya. Baiklah. Apa lagi anda ingin tahu tentang Portugis? Portugis ini adalah banyak benda-benda ataupun perkataan-perkataan digunakan pakai di Melaka atau di Malaysia sendiri.